Dan pemirsa, sepertinya kita masih belum bisa terhubung kembali dengan Dr. Devi Rahmawati. Dan kita akan lanjutkan dengan informasi selanjutnya dari mancanegara, yaitu informasi mengenai Presiden Republik Afrika Tengah, Faustin, yang telah memenangkan 5 tahun lagi kekuasaannya dengan mengamankan lebih dari 53% suara dalam pemilihan yang diwarnai oleh kekerasan. Dan angka ini didapat dari hasil penghitungan cepat sementara pada tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Komisi Pemilihan Umum menyatakan Tau Wadera sebagai pemenang pemilihan 27 Desember. Dia telah mendapatkan cukup suara pada putaran pertama untuk membuat putaran kedua tidak diperlukan di negara penghasil emas dan berlian itu. Tau Wadera, 63 tahun, telah berjuang untuk merebut kendali sebagian besar negara itu dari milisi bersenjata sejak pertama kali memenangkan kekuasaan pada tahun 2016. 3 tahun setelah mantan Presiden François Bozizé digulingkan oleh pemberontakan lain. Pemilihan Presiden tetap berjalan meskipun ada serangan dari kelompok pemberontak yang mencoba mengganggu pemungutan suara setelah pencalonan Bozizé ditolak oleh pengadilan tertinggi negara itu. Dia mengatakan sekitar setengah dari pemilih negara atau sekitar 910.000 orang telah mendaftar untuk memilih dan jumlah pemilih di antara pemilih terdaftar adalah 76,3%. Hasil sementara dari pemilihan legislatif yang diadakan pada hari yang sama akan diumumkan di kemudian hari. Secara terpisah pada hari Senin, jaksa penuntut mengatakan penyelidikan telah diluncurkan terhadap peran Bozizé dalam pemberontakan yang dimaksudkan untuk mengganggu pemilihan. Bozizé dan kaki tangannya yang lain sedang diselidiki untuk berbagai kejahatan termasuk hasutan, pemberontakan, pembunuhan, dan pencurian, kata jaksa dalam sebuah pernyataan. Bozizé tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar. Partai sebelumnya membantah tuduhan pemerintah bahwa mantan presiden itu merencanakan kudeta, tetapi beberapa di partai tersebut mengatakan bahwa mereka bekerja dengan pemberontak. Negara yang luas tetapi berpenduduk 4,7 juta jiwa yang lebih besar dari Prancis telah berjuang untuk menemukan stabilitas sejak Bozizé digulingkan pada 2013. Gelombang kekerasan berturut-turut sejak itu telah menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi. Dari Bangui, Republik Afrika Tengah, kontributor Nusantara TV melaporkan.